Terduga pelaku penistaan agama di Tanah Datar, Sumatera Barat ditangkap Satreskrim Polres Tanah Datar. Polisi menangkap remaja berusia 18 tahun ini di rumah kontrakannya. Usai viral di media sosial, Satreskrim Polres Tanah Datar, Sumatera Barat langsung mengamankan pelaku terduga penistaan agama di kontrakannya di kawasan Jorong Simpuruk, Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel yang digunakan pelaku untuk merekam. Setelah kami mendapatkan informasi berita viral, kami langsung merespon informasi tersebut dan kemudian melakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah, sekitar satu jam kemudian kami berhasil mengamankan terduga pelaku. Kita amankan satu buah handphone, kemudian Al-Quran yang digunakan untuk melakukan penistaan terhadap agama. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Andri Saputra, TV One, mengabarkan.